Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala aula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin au fi'liyan. Kita masih bicara tentang hadis musalsal. Bisa dengan kauli kemarin sudah ya. Musalsal bil kauli, dengan kauli apa? Kaul perkataan apa? Dibilang an ini uhibbuka. Sesungguhnya aku mencintaimu. Ini uhibbuka fakul fi kul fi duburi kulli salatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini namanya musalsal bil kauli. Au fi'lian, atau dengan perbuatan, musalsal bil fi'li. Kahadisi Abi Hurairah, seperti hadis Abi Hurairah, syabbaka biyadaya Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam wa qala khalaqallahu al-ardha yawma sabati fa innahu musalsalun bitasbiki kullin minhum biyadi man rawahu anhu. Ya, ini namanya musalsal bil musyabakah. Karena setiap rawi daripada para perawinya mentasbihkan tangannya dengan tangan perawinya sambil mengatakan syabbaka fulanun biyadaya. Seperti hadis Abi Hurairah yang dia mentasbihkan dia telah mentasbihkan dengan dua tangan ya. Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan ia mengatakan khalaqallahul arda yauma sabati. Allah telah menciptakan bumi pada hari Sabtu. Fa innahu musalsalun bitasbiki kullin minhum biyadi man rawahu anhu. Maka sesungguhnya itu dia itu adalah hadisnya musalsal dengan mentasbihkan. Ya, diginiin tangannya. Tasbih. Tiap-tiap di antara daripada mereka dengan tangan orang yang telah meriwayatkan hadis itu. Jadi yang ngeriwayatin tasbih, jadi dia memberikan ya, sambil mengucapkan ditasbihkan tangannya. Kazaka minal fi'li, seperti demikian itu daripada perbuatan. Iza qala, apabila ia berkata qad haddatsanihi qa'iman ayyaf'alul akharu misla dzalika, seperti demikian daripada yang bangsa perbuatan, apabila ia mengatakan telah bercerita ia kepadaku akan hadis itu sambil berdiri qa'iman. Kemudian melakukan oleh yang lain seperti itu juga, terus turun temurun ya. Jadi berbuatnya sambil berdiri, memberikan hadisnya, menerima hadisnya sambil berdiri, sambil mentasbihkan tangannya ya, orang yang memberikan hadis kepada yang menerima. Au qala ba'da an haddatsani Aqala ba'da an hadatsani al-hadisa tabassuman
fa inna kullan minal qiyami wa tabassumi waspun fi'liyun. Atau berkata ia setelah ia mentasdik, ia menceritakan kepadaku akan sebuah hadis, al-hadisa, tabassuman, hal keadaannya tersenyum. Ia berkata setelah ia mentahdiskan, ia menceritakan hadis kepadaku, habis menceritakan hadis, senyum. Fa inna kullan, karena sesungguhnya tiap-tiap minal qiyami, daripada berdiri, wa tabassumi, dan senyum, waspun fi'liyun, itu adalah sifat yang bangsa perbuatan, sifat perbuatan. Ya, berdiri, senyum, lalu diberi hadisnya. Wa qad yajtami'u, dan kadang berkumpul, al-wasful fi'kauliyu, oleh sifat yang bangsa perkataan, wal fi'l, dan perbuatan, ma'an, bareng. Kahadisi Anasin radhiyallahu anhu marfu'an, seperti hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadisnya marfu. Ini perkataannya ada, perbuatannya ada, bareng. La yajidul abdu halawatal imani hatta yu'mina bil qadari khairi wa syari hulwihi wa murrihi. Tidaklah mendapati oleh seorang hamba akan manisnya iman sehingga dia beriman dengan takdir baik dan buruknya, manis dan pahitnya. Qala, yang mengatakan, wa qabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala li'yatihi, dan telah menggenggam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas jenggotnya. Wa qala, dan ia mengatakan, amantu bil qadari, aku beriman dengan takdir, dengan qadar. Fa innahu musalsalun bi qabdi kullin minhum ala li'yatihi ma qauli zalika. Maka sesungguhnya itu hadis musalsal, dengan mengkobat, menggenggam tiap-tiap di antara mereka atas jenggotnya, ya, serta perkataannya demikian itu. Jadi sambil ngasih hadis, ya, dia pegang, ya, dia ngasih hadis sambil pegang jenggotnya. Ini namanya apa? Kumpul, ada kaul, ada fi'li. Ini kaul, dia ngomong, ya. Kemudian fi'li, dia berbuat, megang. Namanya musalsal bil fi'li. Ya. Dulu saya banyak diberi hadis musalsal. Cuma sayang waktu itu, ya, enggak pakai kitab, jadi enggak ketulis. Ya. Banyak sekali saya dikasih sama para syekh hadis musalsal. Wallahu a'lam bishawab wal kismusani. Ya, insyaallah minggu